Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya video mengenai Q&A ini benar-benar terlambat banget dibuat. Pada awalnya gue tuh berencana buat video Q&A itu setelah libur lebaran. Tapi ternyata setelah lebaran itu ada update mengenai kartun Adventure Time, yaitu episode terbaru dari Disneyland yang kemarin udah gue sempet bahas. Jadi ya udah gue memutuskan untuk menunda video Q&A-nya dan fokus ke kartun Adventure Time dan juga mengenai hubungan Star dan Marco yang kemarin baru aja gue update juga. Dan sekarang mungkin waktu yang tepat buat gue update mengenai Q&A, soalnya juga banyak banget dari kalian minta gue untuk update video Q&A. Bahkan ada yang waktu itu sempat nge-DM gue untuk cepet-cepet buat Q&A ini, soalnya dia mau masuk pesantren. Tapi ya ternyata dia udah masuk duluan, ya gue mohon maaf ya videonya agak terlambat. Jadi ya sebelum mulai Q&A-nya, gue mau beritahu kalau misalnya Q&A ini bakal terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, gue bakal menjawab pertanyaan yang ya random lah, pertanyaan mengenai berbagai macam kartun gitu. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu mengenai pertanyaan soal personal gue, atau ya kayak kepribadian gue gimana, siapa gue gitu lah. Jadi ya mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke pembahasan, masuk ke Q&A dalam 3, 2, 1. Pertanyaan pertama dari Randy Ramadan. Bang, abang lebih suka Nickelodeon atau Cartoon Network? Kalau gue bakal milih Cartoon Network. Why? Begini, untuk Cartoon Network memang sekarang gak begitu banyak kartunnya bagus, tapi setidaknya beberapa waktu sebelumnya mereka juga memiliki kartun yang ya bisa bilang cukup legend lah, kayak Adventure Time, Regular Show, Gumball, Steven Universe, dan sebagainya. Sedangkan untuk Nickelodeon sendiri, sampai saat ini gue masih belum bisa menemukan apa ya, kartun yang bisa bilang kualitasnya sebagus dulu lah gitu kan. Mereka dulu punya berbagai macam kartun yang hampir bisa dikatakan legend banget. Tapi ya untuk sekarang mereka hanya bergantung pada ini doang, pada SpongeBob gitu. Sisanya udah kartun yang bener-bener fokus ke anak-anak. Bahkan SpongeBob sendiri juga sekarang kan fokusnya ke anak-anak banget gitu. Jadi ya gue bakal milihnya Cartoon Network aja. Pertanyaan kedua dari Bagus KWS Aplikasi. Bang, pilih mana? Cartoon Network atau Disney? Untuk yang satu ini agak susah sih. Pertama, Cartoon Network memang memiliki banyak banget kartun yang bagus dan Disney pun juga gak kalah gitu. Cuman kalau misalnya ngomong soal selera gue ataupun ya hal yang membekas buat gue bakal milih Disney. Karena begini, gue mulai fokus ke dunia kartun itu karena kartun-kartun dari Disney. Kayak contohnya Gravity Falls, Star, dan Kim Possible. Sedangkan untuk Cartoon Network ya mereka punya banyak deretan kartun bagus juga. Cuman ya yang buat nge-influence gue untuk lebih suka ke kartun ya pasti dari Disney Channel. Pertanyaan ketiga dari The Best Player One. Kartun genre horror terbaik apa? Untuk saat ini mungkin cuma The Owl House sama Gravity Falls saja ya dengan genre horror terbaik. Pertanyaan keempat dari Haikal Azhar. Pendapat abang dari setiap ending kartun bang, kayak Adventure Time dan lain-lain. Mungkin yang dimaksud di sini adalah pandangan gue mengenai ending dari setiap series yang udah tamat. Untuk yang satu ini gue mungkin bakal buat video khusus ya, soalnya gue juga bakal membahas kayak beberapa ending dari setiap kartun yang udah tamat. Kayak contohnya ending dari Gravity Falls atau ending dari Star, ending dari Adventure Time, gue mungkin bakal buat video pembahasannya. Tapi untuk sekarang gue bakal katakan ending dari Adventure Time itu menurut gue agak kurang. Kesannya itu bukan ending, malah lebih kayak pembuka chapter baru. Pertanyaan ke berapa? 4 atau 5? Ya pokoknya pertanyaan berikutnya dari Taufik Saifullah. Bang, menurut lo kartun The Owl House minimal buat usia berapa ya bang? Di Disney Hotstar soalnya 17+. Setahu gue The Owl House itu memiliki rating PG, yang itu berarti target pasarnya itu untuk anak-anak ya remaja sekitar umur 13 tahun ke atas. Dan gue sendiri juga masih belum tahu ya kenapa Disney Hotstar tuh memberikan rating The Owl House sama Gravity Falls tuh 17+. Mungkin karena mereka memiliki genre horror gitu, jadi makanya itu mereka naruhnya ke rating 17+. Berikutnya dari R. Arifano. Bang, kartun apa yang endingnya paling plot twist menurut abang? Menurut gue kartun dengan ending paling plot twist itu dari Star versus The Force of Evil. Why? Gue sendiri benar kaget banget ketika pertama kali nonton episode terakhir dari kartun itu yang apa ya, benar-benar gak nyangka kalau misalnya mereka tuh bakal melakuin hal itu gitu, dimana mereka menggabungkan antara dimensi bumi dan dimensi Muni. Yang harus gue katakan, ini adalah keputusan bodoh. Berikutnya dari Zahran Speed. Pertama, bang pernah nggak dikatain udah besar masih nonton kartun aja? Sejauh ini sih kayak nggak ada. Teman-teman gue yang tahu gue nonton kartun pun biasa aja gitu. Kayak ya ibaratin lah, kayak gue nonton anime, cuman bedanya ya ini kartun gitu loh. Bahkan ketika mereka tahu kalau misalnya gue punya YouTube dan ngebahas soal kartun, tanggapan mereka kayak serius gitu. Ada yang nonton? Ya gue cuma bilang ya udah, ya ada gitu. Ada aja yang suka nonton kartun begituan dan juga suka pembahasannya.
Yang kedua, ada nggak kartun yang pakai format arc saga kayak anime? Sejauh ini yang gue tahu ya paling kayak model Adventure Time, yang mana mereka tuh punya arc pas Finn mau ketemu ibunya di pulau. Dan ya, mungkin kartun-kartun yang punya story base itu bisa dikatakan mempunyai arc. Yang ketiga, rekomendasi kartun yang ceritanya mirip seperti anime untuk wibu kayak saya. Ya paling itu sih, kayak apa ya? Ya kalau misalnya anime, The Owl House mungkin bisa termasuk, terus juga Star sama Amphibia, itu sih menurut gua. Terus kalau Adventure Time bisa juga, cuman Adventure Time dia lebih ini sih, lebih banyak kayak slice of life-nya ketimbang story driven-nya tuh yang saling terhubung. Sama ya mungkin itu aja sih. Berikutnya dari Lalala. Pertama, buat video alur cerita butuh berapa lama buat nonton kartunnya? Kedua, skripnya itu susah atau enggak? Sistemnya begini, gue kalau misalnya pengen ngebuat alur cerita, gue paling lihat kayak, gue ingat-ingat mana episode yang penting, mana episode yang memiliki hubungan dengan lore keseluruhan. Jadi gue bakal pilih, gue nonton beberapa saat, lah abis itu gue ketik ke skrip gue. Dan untuk pembuatan skripnya sendiri sih ya tergantung juga gitu, nggak begitu susah, nggak begitu apa. Ya kalau misalnya lu udah kayak kebiasa sama ngetik ataupun buat cerita, ya pasti itu oke-oke aja gitu. Berikutnya dari Star Ziki Gaming. Mau tanya, abang tahu Adventure Time dan lain-lain itu dari mana? Dan juga kenapa Net TV berhenti tayangkan Adventure Time? Gue tahu Adventure Time karena dulunya gue masih punya channel Cartoon Network di TV gue. Tapi karena sekarang gue udah nggak apa namanya itu, udah nggak punya channel lagi karena nggak berlangganan, jadi udah gue nontonnya di internet. Tapi untuk sekarang udah ada kok di HBO Go. Lalu kenapa Net TV berhenti tayangkan Adventure Time? Gue mungkin juga bakal bahas sih kenapa banyak banget kartun di Indonesia tuh yang ya berhenti ditayangkan gitu. Perkiraan gue, alasan kenapa Adventure Time diberhentikan dari Net TV adalah penontonnya sedikit. Gue lihat anak-anak itu, salah satu contohnya tuh ada sepupu gue, dia tuh lebih suka nonton kartun kayak modelnya Wiberber gitu. Berikutnya dari Sien Safir. Pilih mana, Sasa N atau Marcy N? Plus jawab. Gue gak bakal pilih keduanya karena apa? Gue gak mengikuti soal shipping-shippingan. Gue fokus ke Amphibia itu tentang lore dan persahabatan dari tiga karakter ini. Gue merasa tiga karakter ini gak punya ini loh, kayak love affection atau romantic feeling. Gue merasa ini tuh lebih kayak kartun tentang persahabatan. Gue mungkin bakal buat video pembahasan khusus mengenai shipping dalam berbagai macam media. Yang harus gue katakan, shipping ini apa ya, agak mulai meresahkan di era modern sekarang gitu. Jadi ya sorry banget nih buat yang nanya soal gini, gue gak bakal milih siapapun dan juga gue gak bakal ngikutin shipping siapapun. Kalau misalnya kedepannya Amphibia bakal memiliki romantic feeling antara ketiga main gadis ini, ya yaudahlah gue terima aja. Tapi sejauh ini gue ngeliat mereka itu gak punya romantic feeling sama sekali. Mereka lebih ke, ya itulah, trio persahabatan gitu. Dan kalau misalnya andaikan romantic feeling ini terjadi pun juga, gue gak kesel sih. Please lah gitu, jangan ada romantic feeling terus gitu. Kayak kapan lagi sih kita punya kartun yang temanya tuh udah fokus ke persahabatan doang gitu. Sejauh ini sekarang orang kayak fokusnya kayak pengen romantic feeling antara kedua karakter ini gitu. Aduh, kadang gue capek aja coy. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu mengenai beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan personal gue. Kita mulai dari nama asli atau nama panjang gue. Untuk nama asli kalian bisa panggil aja gue Dani. Untuk nama panjang gue gak bakal sebutin karena apa ya, menurut gue terlalu personal buat gue. Mungkin Dani aja udah cukup lah buat kalian gitu untuk panggil gue atau apa gitu. Pertanyaan kedua, umur gue berapa? Umur gue itu selalu sama dengan 2 angka terakhir di setiap tahun. Kayak contohnya tahun ini berapa? Tahun 2000? Ya itu umur gue. Kalian gak nyangka? Untuk pertanyaan ketiga, gue tinggal di mana sekarang? Untuk sekarang gue tinggal di sebuah planet yang namanya Bekasi. Ya serius, kalian gak salah dengar, ada sebuah planet yang namanya Bekasi. Pertanyaan keempat, kelas berapa dan sekolah di mana? Untuk sekarang, gue udah gak sekolah, lebih tepatnya gue sekarang kuliah. Dan sekarang udah semester 6. Jadi bentar lagi mau lulus, doain gue lulus 1 tahun lagi, oke? Pertanyaan kelima, sejak kapan suka kartun dan kenapa gue suka kartun? Gue suka kartun mungkin sejak gue kecil ya, karena dulu juga banyak banget sih kartun yang gue tonton gitu. Gue juga lupa kartun apa aja, pokoknya ya gue udah suka kartun dari kecil. Mungkin salah satu kartun kecil ya pastinya dari SpongeBob, Avatar, dan sebagainya. Dan kenapa gue suka kartun? Menurut gue kartun itu adalah suatu media yang apa ya, bisa membangkitkan rasa kreativitas gue gitu. Pertanyaan keenam, apakah gue suka anime? Yes, I do. Hentai too. Pertanyaan ketujuh, udah punya pacar atau udah nikah? Untuk sekarang gue gak punya pacar dan juga belum nikah.
Tapi gue punya cewek yang bisa bilang tuh gue udah punya janji atau komitmen untuk untuk selalu bersama dia, karena kita berdua suka satu sama lain dan kita juga udah saling ini loh ngungkapin perasaan. Gue sama dia juga nggak pengen pacaran gitu. Gue pengen langsung lanjut aja ke jenjang berikutnya aja gitu. Jadi ya intinya gitulah. Gue nggak punya pacar dan gue belum nikah, tapi gue punya cewek. Pertanyaan ke-8, game apa yang lo suka dan yang lagi lo mainin? Untuk game yang gue suka game-game yang memiliki story atau story base. Kayak contohnya God of War, Resident Evil, Dark Souls, sama The Warrior sama GTA. Ya pokoknya game-game yang suka, yang punya story base gitu. Lalu apakah gue gak suka game mobile? Gue suka kok. Cuman gue gak begitu suka banget. Mungkin ya adalah kayak mungkin main beberapa lama gitu. Sekitar ya hampir 6 bulan paling lama. Tapi abis itu gue pengen pindah game lagi gitu. Karena ya emang tipikal game konsol kan gitu ya. Satu game selesai, pindah ke game yang lain. Dan untuk sekarang gue lagi gak main game. Karena gue gak punya konsol. Gue punya HP. Dan untuk HP sendiri ya HP gue udah gak support. Udah gak bisa main game lagi. Terakhir kali gue main game itu League of Legends Wild Rift. Tapi HP gue waktu itu sempat kena masalah, error. Jadi pas udah selesai diperbaikin sama tukang servisnya, kalau bisa gak usah main game. Jadi udahlah, gue juga gak masalah sih gak main game gitu. 9. Makanan favorit gue. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Pertanyaan ke-10. Kartun, anime, dan movie kesukaan. Untuk kartun, banyak sih. Kayak ada Amphibia, Gravity Falls, ada Owl House, ya pokoknya. Intinya ya kalau misalnya ada kartun yang gue bahas di YouTube gue, itu artinya gue cukup suka dengan kartun itu. Kecuali kalau misalnya ada video pembahasan kenapa gue benci sama kartun itu, well itu balik cerita lagi. Untuk anime, sama halnya juga banyak. Mungkin beberapa deretan yang bisa gue sebut itu ada Made in Abyss, terus ada Little Witch Academia, dan terakhir Full Metal Alchemist. Itu beberapa kartun yang gue bener-bener gue anggap tuh sebuah mahakarya dan gue tuh suka banget sama tuh kartun. Untuk movie, sama halnya juga banyak banget sih movie yang gue suka. Cuman untuk movie, gue bisa katakan genre yang paling gue suka adalah horror. Ya, gue pecinta horror. Dan untuk film horror yang paling gue suka adalah The Shining, sama Doctor Sleep, dan Hereditary. Ya, mungkin itu beberapa yang bisa gue sebut. Pertanyaan ke-11, sejak kapan gue bikin video di YouTube? Kalau misalnya lo tanya kapan pertama kali gue ngupload video di YouTube, itu tuh udah lama banget, sekitar waktu tahun 2015 atau 16 gitu. Itu pokoknya pas lagi zaman-zamannya YouTube tuh masih berjaya banget. Masih namanya tuh bisa dibilang YouTube lebih dari TV gitu. Ya dulu gue inget pertama kali gue upload itu kalau gak salah soal vlog sama temen gue lagi main basket. Tapi untuk videonya sendiri udah gak ada, soalnya itu ada di channel gue satu lagi. Dan channel satu lagi itu udah kehapus. Gue gak tahu itu karena apa, karena kehack kalau gak salah. Tapi intinya begitulah, udah lama banget gue pertama kali upload video di YouTube. Pertanyaan ke-12, inspirasi gue bikin channel ini. Kalau misalnya kalian lihat video gue pertama kali ngebahas soal kartun, gue itu membuat video pembahasan mengenai sejarah dari kartun. Dan video itu terinspirasi dari channel yang namanya Futu Favorite. Dia semacam channel animasi, dia ngebahas soal berbagai macam kartun, pop culture, dan sebagainya. Dan ya, gue awalnya terinspirasi dari dia, bukan dari The Round Table ataupun Cyberspark, bukan. Gue terinspirasi dari orang itu meskipun ya ternyata gue harus merubah formatnya menjadi pembahasan kartun, bukannya sejarah mengenai kartun. 13. Gue ngedit pakai laptop atau PC? Dan pakai software apa? Gue ngedit pakai laptop ya, karena gue belum mampu beli PC. Tapi gue rencananya bakal buat PC untuk tahun ini, jadi biar hasil editan gue itu bisa lebih bagus lagi. Dan software apa yang gue pakai? Untuk sekarang ngedit video gue cuma pakai Movavi Video, sama untuk pengambilan suara gue pakai Audacity. Ya, simpel itu aja. Pertanyaan ke-14, apakah ada arti dari nama channel gue? Oh, untuk artinya sendiri kayaknya nggak ada sih. Nama portal animasi itu muncul pada saat gue mau ngubah nama channel gue. Karena kan sebelumnya nama channel gue adalah Cartoon Lovers. Cuman gue merasa nama itu kayak agak susah untuk diingat sama orang dan dicari, kayak kesannya itu malah jadi channel luar, karena gue fokusnya pengen jadi ini channel Indo. Jadi gue memutuskan untuk mengubah namanya biar lebih terkesan Indonesia banget. Dan kata portal animasi ini muncul ketika gue mikir semua kartun yang gue bahas itu memiliki unsur yang sama, yaitu dimensi. Dan untuk bisa masuk ke dimensi lain, itu membutuhkan sebuah portal. Jadi gue mikirnya yaudah, karena gue keseringan membahas kartun yang memiliki unsur kebituan, jadi gue memutuskan untuk menamainya portal. Lalu kenapa gue nggak namainnya portal kartun dan gue milihnya portal animasi? Itu karena, seperti yang gue udah jelaskan di segmen yang kedua, gue pengen ngebahas selain kartun, yaitu film animasi.
Untuk anime gue masih belum ada rencana untuk ngebahas, tapi entahlah untuk kedepannya apakah gue bisa ngebahas atau enggak. Soalnya gue juga lihat, karena gue juga lihat ya, kalau misalnya yang ngebahas soal anime itu kayak udah banyak banget ya di YouTube. Jadi gue mutusin ya udahlah, gue membahas yang belum ada gitu, yang belum orang sering bahas. Jadi ya udah, gue bahasnya kartun dan film animasi nanti. Pertanyaan ke-15, apakah ada niatan bakal bikin animasi? Yes, gue ada rencana bakal bikin animasi. Cuma nanti gue masih agak bingung apakah gue bakal nguploadnya di channel ini atau gue harus buat channel berikutnya yang isinya tuh fokus sama animasi doang. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah apakah gue harus upload animasinya di mana? Di channel utama gue atau buat channel baru lagi? Pertanyaan ke-16, alasan kenapa gue bikin channel yang ngebahas kartun? Well, itu karena belum ada yang ngebahas soal kartun. Jadi gue mutuskan ya gue pengen, apa ya? Ya kayak tampil beda lah gitu. Pertanyaan ke-17, siapakah YouTuber favorit gue? Untuk sekarang gue agak bingung juga, karena gue gak bisa fokus ke satu YouTuber ataupun beberapa. Jadi gue tuh kayak, kebiasaan gue di YouTube, ya gue nonton hal-hal yang menurut gue suka, yang tiba-tiba muncul di beranda gue, ataupun yang orang-orang yang gue subscribe, terus dia ngupload video unik, ya udah gue tonton aja gitu. Tapi kalau misalnya YouTuber yang masih sering banget gue nonton, itu tetap Korigor. Bro-bro-gor. Pertanyaan ke-18. Apakah nanti ada pembahasan lain selain kartun? Yap, seperti yang gue udah bilang, gue bakal ngebahas soal film animasi. Dan yang terakhir, kapan face reveal? Untuk face reveal gue agak bingung sih, soalnya gue gak ada rencana buat nunjukin muka, tapi mungkin suatu hari lah tiba-tiba mungkin gue pengen apa ya, buat video reaksi atau kayak apa reaksi trailer gitu. Mungkin gue bakal langsung nunjukin muka gue, tapi untuk sekarang gue masih belum ada rencana buat melakukan face reveal gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari Q&A kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah memberikan pertanyaan kepada gue. Dan kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian yang belum terjawab, gue mohon maaf banget ya. Soalnya ya banyak banget yang nanya, gue gak nyangka bakal sebanyak ini. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada Q&A berikutnya, gue gak tahu kapan ya, kalian bisa tanya lagi lah. Dan kalau bisa, kalian lihat deretan pertanyaan yang udah ditanyakan sama orang lain. Kalau bisa jangan menanyakan pertanyaan yang sama, karena ya apa kayak rasanya sia-sia aja gitu. Nanti malah kalian gak bisa mendapatkan apa yang pengen kalian tahu, malah udah terjawab di video sebelumnya. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.